Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini kita berada di Pangsapuri untuk memasang termite baiting system. Korang boleh tengok laluan anak-anak di bilik elektrik ini. Tengok tu sampai atas tu laluan dia. Ini laluan anak-anak daripada luar pintu ni. Keluar. Tadi dia keluar. Dari awal tadi dia keluar. Pasti yang ada di dalam ni. Tadi banyak kat sini lah. Kita buka tadi banyak dalam ni. Dia masuk dalam ni. Anak-anak datang daripada tanah ni. Dia masuk ke dalam bilik elektrik ni. Boleh tengok laluan dia. Nampak tu laluan anak-anak. Jadi ini adalah termite baiting system umpan yang kita akan pasang. Kita sudah pun pasang dan kita akan letak ubat dia lah, bait dia. Kita ada pasang 4 box di sini. 1 2 2 lagi mana? Belakang. Itu 3. 3 dan 4. Okay, ini umpan yang kita akan pakai Xtiminate. Sekarang ni kita tengah pancuh dengan air ni lah, air bateri ni. Jadi bagaimana umpan ni berfungsi? Anak-anak akan makan umpan ni dan dia akan berkongsi dengan yang lain lah. Bila dia berkongsi dengan lain, dengan yang lain, yang lain pun akan keracunan. Dia untuk matikan anak-anak ini, kita kena matikan queen dia dulu. Jadi tugas anak-anak ini, dia akan membawa makanan pergi ke queen dia. Dalam masa yang sama, diorang sudah sebarkan racun ni. Jadi bila queen dia tak dapat makan, queen dia mati, anak-anak pun akan mati kesemuanya. Jadi ini umpan dia, kita akan umpan dia hingga koloni dia. Boleh pasang. Sip. Kau dia katakan. Dia kita akan letak sepadat-padatnya. Sebab ini laluan utama dia. Bang, makan sikit. Dia rata dengan dia. Tak
pergi habis. Tak pergi habis. Penuh sangat. Ini kalau baring senang sikit. Okey, jadi macam inilah pemasangan termite baiting system, sangat mudah. Tak ada tebuk lubang pun. Memang mudah pemasangan dia. Kita just letak umpan estiminate tu je. Jadi di situ laluan utama dia. Kita ada 4 box kita pasang di dalam ni. Jadi boleh nampaklah laluan-laluan anak-anak itu memang sangat banyak dekat sini. Okey, saya rasa itu saja. Jika anda berminat, boleh like page kami dan boleh hubungi kami. Okey, terima kasih.